Digital. Dan hari ini saya akan menunjukkan cara minum kopi dengan alat espresso. Alat ini super guys. Ini tabung pita air, dan ini pita bubuk kopi, dan uap air masuk ke tabung yang ada saringannya yang diisi kopi. Selanjutnya ini guys, keluar dari sini. Ini ada juga saringan, di dua saringan untuk kopinya. Bagaimana cara membuatnya, saksikan videonya. Hai guys, kita coba pakai kopi dari pesisir, khas pesisir, yaitu Padap. Ini guys, kopinya enak guys, bisa ditemukan di minimarket dan di Sumbar ya guys. Oke. Nah, ini guys cara meletakkannya. Kita tempel aja, kita masukkan kopi, bubuk kopi ya. Ini bubuk kopi halus guys, bukan yang kasar. Selanjutnya kita kasih air ya, airnya setengah gelas aja guys. Masukkan bubuk yang sudah diisi di atasnya. Selanjutnya ini kita kunci, kita putar. Siap dipanggang, dibakar ya guys. Itu cara di atas tungku guys, jadi dia akan mendidih dan uap panasnya naik ke atas. Uap panas di sini guys, jadi posisi kopinya letaknya di sini dan air bercampur kopi naik ke atas lewat pipa tadi juga guys. Oke guys, kita lihat tuh guys, keluar, kelihatan kan keluar kopinya yang kayak uapan. Sekarang kita tuang ya. Kira sudah matang. Bagi yang suka gula, pakai gula aren, silahkan ya guys. Mari kita nikmati minum kopi ini ya guys, yang ditemani ini ya guys, bukan sponsor ya. Nah guys, semangat ngopi ya. Nah guys, terasa asam enggak ada nih guys.
kopinya kualitas bagus nih guys. Nanti kita akan mereview kopi yang ada di Sumba nih guys. Saksikan video-videonya ya guys, pecinta kopi, kopi Nusantara. Oke guys. Nikmat guys. Paduan rokok cigarillo sama kopi pesisir padat. Padat. Nikmat sekali. Ingin request kopi apa yang kita review, silakan komennya di kolom komentar. Dan kopi ini terasa nikmat, tidak terasa asam, dan serbuknya tidak begitu ada dalam kopi. Tanpa serbu, minum kopi tanpa serbu, itu guys, bagus kan? Ini kopinya, mantap. Saksikan video selanjutnya guys, jangan lupa like, subscribe channel video saya, yaitu YT Abdal, dan share ke media sosial biar kemajuan channel saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.